128. Di sini saya menerangkan hadis ke-10 dan Mbak Dini menerangkan hadis ke-1. Untuk sesi pertanyaan dibuka setiap orang 2 pertanyaan. Dengan melalui percikan air liur.
Nah, pertanyaannya mungkin dari kalian itu, kenapa kok bisa Nabi Muhammad itu sampai ketika mau menjima tidak jadi saat melihat gelang putih tersebut? Karena itu diibaratkan menjijikan. Tidak dijelaskan batal nikahnya, tapi ada salah satu riwayat dari Ibnu Katsir kalau aib gelang putih tersebut tidak dijelaskan sebelum saat pernikahan. Jadinya kesimpulannya itu ketika kita menikah lebih baik kita itu terbuka kepada suami kita. Kayak misalnya, "Mas, aku duwe cacat di sebelah iki. Mas, aku duwe cacat di sebelah iki." Nah, agar tidak terjadi apa? Tidak terjadi kaya, "Waduh lah, kok ngene iki bae bojoku iku kan mari ya sakno nang bojone sampean." Dalam? Yeah. Lanjut, ada beberapa aib wanita jika dinikahi. Salah satunya itu aib gula, aib lepra atau kusta, aib kemaluan yang berpenyakit. Nah, aib gula, kusta, lepra, dan kemaluan yang berpenyakit dengan nasab yang tidak terputus. Kalau gila kan pasti sampai harus paham ya. Maksud saya yang mana yang nabi wong itu gendeng gak mungkin kan. Kisah ambil lepra itu penyakit itu mang bakteri gatal-gatal. Mungkin aku juga ngerti penyakit dan di Google maksud saya tak dulu itu semacam panu. Iya gelap itu. Nah ya pak ya. Terus yang ini selanjutnya itu kemaluan yang berpenyakit. Menurut saya ya, kan itu jogo lah MV ini samian gak bau, bersih, yos, dan selanjutnya. Tapi aku gak punya mikrofon aja. Kayak dek, apa dek, harus lagi dek, kan ini gitu, kayak nah, jamur. Kok jamur? Nah, itu, gara-gara apa gak ganti? Maaf, celana dalam. Maaf yo, ini banyak penjelasan. Dan juga itu, ini gak berlaku ke perempuan aja, laki-laki juga. Nah, laki-laki itu ada tambahan itu ada dua. Adapun laki-laki yang memiliki aib, salah satunya yaitu impoteri. Impoteri itu laki-laki yang tidak mempunyai rasa nafsu untuk melakukan jima. Ereksi. Ya, impoten. Gak punya rasa kaya bergairah sama lagi lo bojo ini. Iku aib. Jadi, tak bisa ngoleh bojo sih. Terus yang kedua, aib kedua dari cowok itu nyun sewu ya mbak ya. Kan pasti ono sih, pak nyun sewu ya pak ya. Kan pasti ono sih cowok lek sunat gak jadi dakare. Nah, terjadi ketika pria tidak bisa jadi ada mungkin karena hal itu atau hal yang lain tapi terpotong itu nanti juga macam-macam ada yang masih berfungsi atau tidak ya macam-macam. Nah, kan kasihan sama yang malah ayo biar nah ini ya. Lanjut, Ibnu Qayyim juga menceritakan dan menunjukkan bahwa setiap aib yang membuat seorang suami gak betah ambil istri ini dan menghilangkan rasa cinta ataupun kasih sayang di antara keduanya, itu harus ada punya dua pilihan, tetap bersama atau bercerai. Nah, terus kalau mana sih ngomong dan ada salah satu aib dua atau tiga atau empat atau lima atau enam atau tujuh delapan itu membahas tentang masalah buta, bisu, tuli atau salah satu dari tangannya yang putus atau kakinya yang putus dan itu di saat belum menikah.
jadinya Amirul Mukminin Umar bin Umar berkata kepada seorang laki-laki, ketika laki-laki merasakan tidak bisa mempunyai anak ataupun mandi, ceritalah ke istrinya, "Dek, aku gak iso duwe anak, aku mandul." Nah, terus kalau respon dari perempuan ya aku tetap menerima, ya wes. Kalau enggak, ya nanti tidak bisa dijalankan nikah tersebut. Jadi kalau bisa saling terbuka sebelum menikah, karena banyak sekali hal yang membuat ini nih gini loh, nikah itu bakalan tentang pandang fisik. Yang pertama, meskipun fisik itu akan luntur. Nah mungkin untuk penjelasan ini cukup. Dan apakah ada pertanyaan dari Mbak? 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Monggo. Oke, monggo Mbak. Albino ini kok kondisi pripun? Albino setengah badan atau albino seutuhnya? Seutuhnya. Itu gimana? Oh, hukum. Terus ada lagi? Ayo, bagus. Tapi siapa yang tanya? Baik buat Mbak Vini, saudara paham. Berarti kan itu mau dalam kata suami sih gak ngerasa no apa